No problem. Dadah sini. Saya akan mencoba latihan dada ya dengan alat ini, di dengan satu variasi saja. Oke, dengan alat strict magic membuat pam dada nanti. Oke, enjoy the video. Oke, untuk satu variasi 5 set ya, jadi satu setnya ini 20 kali. Oke, taruh di sini. Udah lama gak main latihan deep, gak berat. Ini puasa sudah 17 hari ya, puasa lagi udah mau hampir habis. Mantap banget. Oke, pas lagi. Oke, kita lanjut. Set 2 ya. Ini sudah mulai pump karena saya lagi latihan pull juga, cuman nggak saya masukkan karena hari ini fokus di chest. Oke. Dada atas sangat terasa sama inner ya. Bagian sini shoulder jadi kita pelan-pelan, nggak usah terburu-buru apalagi ini bulan Ramadan nggak ada air ya. Oke, set ketiga ya. Yuk. Lumayan agak berat nih karena udah lama nggak latihan deep ya. Oke, tunggu lagi.
ini habisnya. Ih, teman-teman lihat. Oh, nih. Serat dada atas kena. Oke. Okay. Nah, untuk ke tempat ya. Mulai pom banget nih. Udah mau habis. Terus lagi udah habis, kita push terus. Jadi latihan ringan-ringan sih sebenarnya. Kalau teman-teman belum sanggup seperti ini, bisa teman-teman seperti ini dulu. Nah. Oke. Lakukan gerakan yang saya berikan ini bertahap. Kalau sudah kuat baru bisa seperti ini. Oke, kelas. Kelas di set keempat. Kelas ya. Itu yang ngeri. Oke, lumayan buat pump. Sorry kali ini, kita pump. Dada sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman berpuasa dan lakukan olahraga dengan intensitas yang rendah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.